Baik, selanjutnya kita dengar tausiah dari Habib Taufik As-Segaf. Allahumma salli ala Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid yang kami cintai, yang kami hormati, guru kita bersama Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Hamid yang kita hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Para awliya Allah adalah mereka orang yang tidak pernah punya rasa takut karena percaya atas jaminan Tuhannya dan perlindungan Tuhannya. Mereka para awliya Allah tidak pernah susah karena selalu diperhatikan oleh Tuhannya. Para awliya Allah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman, dan mereka adalah yang sudah mencapai hakikat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa itulah, saudara, modal untuk menjadi waliullah. Walhamdulillah, Anda sudah dianugerahkan oleh Allah iman, tinggal Anda menyempurnakan iman Anda. Anda juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah jadi orang yang bertakwa, tinggal Anda mencapai dan mengangkat takwa Anda sampai kepada hakikatut takwa. Apakah hakikatut takwa? Hakikat takwa, alla yaraka maulaka haitsu nahak wa la yafqiduka haitsu amarak. Hakikat takwa adalah yang sekiranya Allah tidak memandang kalian melakukan yang dilarang oleh Allah, dan sekiranya Allah tidak sampai tidak memandang Anda dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Anda jaga salat 5 waktu, Anda jaga puasa Ramadan, Anda ibadah yang benar kepada Allah, dan Anda juga jauh daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, saudara, ibadah sunnah itu ibarat vitamin. Tapi jangan Anda mengandalkan vitamin kalau Anda mengkonsumsi racun, karena sesungguhnya racun itu akan menghilangkan manfaat daripada vitamin. Dzikir Anda, ibadah Anda kepada Allah itu ibarat vitamin selain yang wajib. Adapun maksiat kepada Allah itu racun yang akhirnya bisa menggugurkan daripada ibadah tadi itu. Mana mungkin orang qiyamul lail tapi enggak sholat subuh, saudara? Mana mungkin orang tadi itu berziarah tapi enggak sholat 5 waktu, saudara? Ini akan sia-sia nantinya, ya ikhwani. Karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Laisa taqwa siyamun nahar wa qiyamul lail. Tsumma takhlid baina dzalik." Bukanlah takwa itu banyak puasa di siang hari, malam hari banyak qiyamul lail, tapi maksiat siang dan malamnya. Walakinna taqwa an tatruka ma haramallah. Walakinna taqwa tarku ma haramallah wa ada'u maftaradallah.
Tsumma ba'da dzalik khairun ila khair. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, takwa itu tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Laksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Adapun selebihnya itu peningkatan kebaikan. Jangan dikatakan baik kalau meninggalkan yang wajib. Jangan dikatakan baik kalau melakukan yang haram, saudara. Ini syarat untuk menjadi aulia Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dikatakan manusia, kamalatul insaniyah mundajirah mundarijah fi thalathati anwa'. Kesempurnaan manusia tadi itu pada tiga hal. Kalau sudah tiga hal ini pada seseorang, dikatakan dia menjadi manusia yang sudah sempurna insyaallah, begitu telah. Inilah jadi wali. Pertama, al-i'tiqadat diniyah, akidah yang benar, keyakinan yang benar. Semenjak keyakinan itu melenceng, maka enggak ada kewalian, saudara. Akidah yang benar adalah yang sudah dipilih oleh aslafuna, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Usyukurullah ala dzalik. Syukur kepada Allah. Tadi sudah diterangkan, wa kun asy'ariyan fi'tiqadika innahu huwal manghalus safi 'anil zaghi wal kufri. Syukur sama Allah, salafnya antum sudah memiliki akidah yang benar, yaitu akidah asy'ariyah. Jangan pernah melenceng, jangan keluar. Jangan keluar daripada itu semuanya. Yang kedua adalah husnul muamalah ma'al khalaq. Berperilaku baik kepada makhluk, kepada orang tua dia bakti, kepada keluarga dia sambung silaturahim, kepada tetangga dia melakukan ihsan, kepada orang muslim dia rahmah, kepada yang lebih tua dia hormat, kepada yang lebih muda dia sayang, kepada yang lemah dia membantu, terus demikian. Yang ketiga yaitu tahdzibul akhlak. Memperbagus hati, budi pekerti yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi." Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini i'tiqad ad-diniyah. Bukanlah dinyatakan baik, saudara, bukan dari perbuatan yang baik kamu menghadap ke barat atau ke timur. Inti wiridus, hah, menjalankan thariqah, kata dia, bukan itu katakan baik. Tapi yang dikatakan baik, pertama, memperbagus akidah. Iman kamu kepada Allah bagaimana? Iman kamu kepada para malaikat bagaimana? Iman kamu terhadap Al-Quran bagaimana? Iman kamu terhadap para anbiya Allah bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat tadi itu, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil wassailin wa firriqab husnul ma'amal al khalq. Dia menyalurkan hartanya kepada keluarga, kepada orang-orang miskin, kepada orang terlantar, kepada orang yang memerlukan. Husnul mu'amalah, kikir, enggak peduli, egois, enggak mungkin jadi wali. Enggak mungkin jadi wali. Tuh lihat Habib Salim Husain Hamid, punya apa, saudara? Dihormati hatta di Jakarta, tapi tinggalnya di Tanggul. Masih ingat kita, enggak ada listrik di sini dulu, pakai strongking.
Khidmatnya bagaimana kepada umat? Enggak punya apa-apa lah, mobil wala sepeda motor Habib Soleh. Semua yang didapat adalah wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama dan seterusnya. Kemudian akhlak yang bagus wa agama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi adimi idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Bagus akhlaknya. Dia salat kenceng. Tepat waktu. Enggak dijamak-jamak. Jumat dilaksanakan, enggak ditinggalkan. Masih ditambah sunnahnya meningkat qiyamul lailnya luar biasa. Zakat dikeluarkan, bukan hanya zakat, seluruh duitnya dikuras, saudara. Yang penting manfaat untuk umat Islam. Kemudian kalau janji, tepat janji. Enggak pernah luput janji. Hati-hati dengan orang yang banyak janji, saudara. Hati-hati. Jadi pengkhianat kalau enggak tepat janji. Ini ntar lagi 2024, banyak yang janji, saudara. Karena itu hati-hati, enggak usah janji-janji. Tapi jadilah orang yang baik. Kemudian sabar. Sakit, sabar. Miskin, sabar. Dia tadi itu difitnah, sabar, sabar dan sabar dan sabar. Ini syaratnya jadi wali. Kemudian kalau dia tadi itu berjihad, dia juga sabar. Enggak menjadi orang pengecut, enggak menjadi orang yang tadi ketakutan, tapi dia menghadapi dengan yang gentle, saudara. Kalau sudah berikut demikian, ulaikal ladina sadagu, sadagu fi imanihim. Mereka lah orang yang benar-benar terbukti imannya. Ini adalah orang-orang yang punya iman yang sadiq, iman yang benar-benar. Ulaika wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali, orang-orang yang benar-benar mencapai hakikatul iman dan hakikatul takwa, saudara. Mudah-mudahan insyaallah kita datang di hall Habib Saleh ini ada untuk istimdad, mendapatkan madad daripada beliau. Pulang daripada ini, iman yang Allah berikan kepada Anda tingkatkan sehingga Anda mencapai hakikatul iman. Kedua, takwa kepada Allah zahir dan batin. Dua hal ini jika terkumpul pada Anda, insyaallah Anda akan merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Saleh Tanggul. As-sagi bagi yang mengangkat derajatnya Habib Saleh Tanggul bisa mengangkat derajat Anda semuanya. Yang menjadikan wali Habib Saleh Tanggul bisa menjadikan wali Anda semuanya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu akan siap menjaga orang-orang beriman. Antum semuanya orang beriman dan antum calon-calon wa auliya Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita mendapat barakah beliau bisa mencapai hakikatul iman, hakikatul taqwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala.